So hello, what's up guys. Jadi kali ini gue mau nge-wiking ya. Jadi gue mau ganti kapas, tapi gue pakai ini nih, pakai Ghosty. Jadi dia tuh cleaner gitu ya, cleaner buat RDA, bukan buat RDA doang sih sebenarnya. Jadi bisa buat pin di mod atau di mana gitu. Dia ini kegunaannya tuh bisa ngilangin bau dari liquid, bisa ngilangin kerak, dan bisa ngilangin yang lain-lain dah ya. Jadi ini tuh gue nggak dibayar, serius gue nggak dibayar. Gue mau ngasih tahu kalian aja, ini tuh cairan ajaib banget bos. Oke, caranya gimana sih cara pemakaiannya? Jadi kita langsung aja ya. Jadi kita buka kapasnya dulu, kita cabut. Kita cabut kapasnya. Nah, ini kita burn dulu biar liquid-liquid di coilnya tuh hilang. Jadi dia ampuh banget ya buat ngilangin kerak-kerak gitu di RDA. Serius. Dan bau liquidnya itu benar-benar hilang gitu. Dan dia juga cairannya alami ya, katanya sih organik gitu. Jadi aman banget. Dan tidak meninggalkan rasa ya. Nah ini udah gue cabut, udah gue firing juga. Jadi nanti tunggu coilnya kering dulu ya. Jadi tunggu coilnya nggak panas, baru kita semprot pakai Ghosty ini. Jadi langsung aja kita semprot ya. Ini cuma butuh berapa kali semprot doang, jangan banyak-banyak. Sebenarnya kalian juga bisa dilepas dulu RDA-nya ya, kalau kalian gak mager. Jadi itu bersih itu lebih maksimal. Cuman gue lagi mager, jadi gue masih dipasang di mod aja ya. Kita semprot. Ini juga coilnya bisa jadi putih lagi pakai ini. Nah, kita semprot 3 kali, 4 kali semprotan aja lah. Nah, kita tunggu sampai 3 menit dan di capnya juga kita semprot juga ya. Kayak gini. Tuh, gitu doang simpel. Nah, kita tunggu dulu sampai 3 menitan ya. Karena ini organik jadi emang harus ditunggu biar dia hasilnya maksimal. So, kita tunggu dulu. Ya ini udah 3 menitan ya. Udah gue tunggu 3 menitan. Sebenarnya sih di lapnya harusnya pakai tisu ya. Cuman gua enggak ada tisu, jadi gua pakai kain kayak gini aja. Bisa juga kok, yang penting cairannya itu hilang ya dari area kalian. Takutnya kena kapas kalian ya. Jadi kita harus benar-benar bersihin itu. Kalau udah hilang semua cairannya, kita burn langsung ya yang di coil. Kita burn kayak gini. Ini udah ya. Jadi RDA kalian tuh langsung bersih banget ya. Langsung bersih. Ya. Ini kalau udah kerak-keraknya sih paten ya, cuman gua emang gua pakai produk ini mulu jadi nggak jorok lah ya. Jadi RDA kalian tuh bebas dari kerak. So langsung aja kita wicking ya. Gue di sini pakai cotton bacon yang prime. Oke. Kita wicking. Ini udah gue kasih pasangin kapasnya ya. Jadi sesuai selera kalian sih, kalau gue suka kapasnya tuh digantung gitu ya. Kayak gini. Ini gunting gue kurang tajam soalnya. Ini kayak gini. Ya, jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang apa ya, yang males bersihin. Ini tuh seru banget gitu bersihinnya. Apalagi kalau kalian beli RDA second kan, pasti itu kalian ini banget kan. Jadi langsung aja dicuci pakai ini nih kalau kalian mau bersihinnya. So langsung aja kita tetes liquid ya. Gue di sini pakai Niuna yang Milky Oat Boba. Ini liquid enak banget sih.
tuh meletek-meletek. Jadi meletek-meletek itu sebenarnya sih selera ya. Yang penting enggak speedback. Aduh. Tuh. Enggak speedback ini ya. Tuh lihat, bersih. Tes lagi. Ini buat ngilangin rasa kapasnya ya. Jadi kayak gini. Harus di burn dulu. Lalu langsung kita coba. Ajib, jadi rasanya lebih apa ya, lebih enak gitu. Jadi nggak ada rasa liquid sebelumnya ya. Dan ini juga nggak berasa nih, ghosty ini. Emang paten dah, kalian wajib coba.